Assalamualaikum, saya mau tanya, intinya adalah apakah perempuan juga mimpi basah? Nah, ini jawabannya. Yang mewajibkan mandi ada 6 perkara, yang 3 dialami oleh pria dan wanita, yaitu bertemunya dua alat kelamin, ya, bersetubuh tubuh, keluarnya mani meskipun lewat mimpi, dan mati. Sedang yang 3 lainnya hanya dialami oleh wanita, head, nifas, dan melahirkan. Apakah perempuan juga mengalami mimpi basah? Iya, perempuan itu mengalami mimpi basah. Dasarnya adalah hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Ghusl, bab idza ihtalamtul mar'ah. Dari Ummi Salamah, Ummul Mukminin berkata, telah datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya Allah tidak malu atas kebenaran. Apakah wajib atas perempuan ketika ia mimpi basah? Rasul bersabda, ya, ketika ia melihat adanya air, air mani. Apakah anak perempuan yang berihtilam menunjukkan balik? Ada dua. Satu, menunjukkan balik. Dua, tidak menunjukkan balik. Ya, jadi nunggu head. Head pun juga bukan menjadi indikasi baliknya perempuan. Jika rata-rata perempuan balik itu di usia 15, namun ternyata dia masih belum head di usia 15, maka itu sudah dihukumi mukallaf balik. Jika rata-rata perempuan head umur 15, dia head umur 10, dia balik umur 10. Wallahu a'lam bishawab.